kalau dulu gitu bisa gua. Abis loncat-loncat trampolin, perut jadi keroncongan nih. Apalagi Ria Ricis penasaran banget pengen cobain masakan bunda. Sayang, Ayah dan Onyo terpaksa harus pulang duluan karena Ayah dan Onyo harus latihan sepak bola. Kalau Ayah dan Onyo sibuk latihan bola, bunda masih sibuk aja di dapur Ricis sambil lanjut ngobrol masalah percintaan Ricis. Onyo, wih, semangat banget sih latihannya. Iya, Ayah. Onyo tadi lagi cobain trik yang Onyo pelajarin dari diskus sekolah bola online kemarin, Ayah. Ini triknya Onyo udah pelajarin, tapi nggak bisa-bisa, susah banget, Ayah. Bisa, bisa. Yang penting, Onyo terus semangat dan jangan menyerah. Onyo pasti bisa. Tapi emang Onyo lagi belajar trik atau teknik apa aja sih? Jadi biar sayang-sayang yang ada di rumah tuh tahu Onyo ini lagi belajar trik apa dan teknik apa. Iya, iya. Tadi Onyo belajar teknik dribbling, juggling, heading, dan masih banyak lagi, Ayah. Kayak gini nih ya. Good morning, a new day is dawning. A new swag, a new bag is calling. Start soaring, my whips are foreign. Life is good. Wow, keren itu Nyo. Tuh kan Onyo bisa. Yang penting semangat Nyo dan jangan menyerah. Karena sambil latihan gini, kalau Ayah bilang sih enaknya ditemenin sama biskuat. Tunggu ya, Ayah ambilin dulu ya biskuatnya. Oke, Ayah. In my lungs all good things come when you're full of gratitude. Onyo. Iya, Ayah. Ayah bawa dua biskuat. Wow. Ini Ayah yakin kalau Onyo latihan sambil makan biskuat, pasti Onyo tambah semangat lagi latihan. Pasti dong, Ayah. Wah, thank you. Laughing, laughing, you make the whole world sing. Ini enak banget, Ayah. Nah, untuk sayang-sayang yang ada di rumah, karena itu jangan lupa ikutan Biskuat Academy karena ada banyak ilmu yang kita pelajari dari situ. Dan bisa sharing juga pengalaman dari coachnya. Nah, untuk saya yang ada di rumah, itu tadi Onyo udah ngejelasin ya. Jadi, nanti Biskuat akan pilih peserta terbaik yang kirim video latihan trik bola ke Facebook ataupun Instagram. Pakai hashtag Biskuat Academy dan juga hashtag Gapai Kuatmu. Lalu tag ke Instagram @biskuatindonesia. Untuk mendapatkan biaya siswa sekolah, bola dan sertifikat jalur prestasi dari Kemenpora. Kalau itu sih Onyo juga mau ya. Oh iya ya, katanya bisa ketemu sama bintang Garuda Indonesia ya ya. Seperti Bambang Pamukas, Evan Dimas, Randy Juliansa juga kan ya. Itu gimana caranya ya? Caranya gampang banget Nyo. Jadi tinggal buruan beli biskuat sebanyak-banyaknya dengan tulis 5 alasan pengen ketemu bintang Garuda. Dan kirim kemasannya ke PO Box JKT 10.000. Wah, kalau gitu Onyo mau semuanya ya. Ayo ya, bantuin Onyo bikin video untuk jawab tantangan dari coach di Biskuat Academy. Dan nanti kirim kemasannya yang banyak ya ya. Pasti Nyo. Udah, sekarang Onyo semangat latihannya. Ini Ayah bikinin video ya. Oke, Ayah. Oke. Bagus Nyo, bagus Nyo.